Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibillion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Halo teman-teman semua, kembali lagi Venus Aquatics Channel bersama saya Nicholas Kurniawan yang kalau disingkat NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Kalau susah ingat NKRI, bisa juga panggil saya Bebep atau Sayang gitu, seperti mantan saya yang bilang tidak bisa hidup tanpa saya tapi masih hidup dia gitu. Jadi ikan itu adalah hewan paling romantis gitu. Kenapa? Ada ini kan lagunya, I Cannot Live Without You. Atau ya itulah, tidak bisa hidup tanpa mereka. Saya juga gak bisa hidup tanpa ikan-ikan karena ya saya dari kecil udah suka sekali dengan ikan. Setiap hari mainan ikan, jualan ikan. Sampai hari ini ya kita masih dagang ikan. Kalau ketemu saya di tahun 2010, kenal saya tukang ikan. Ketemu saya di tahun 2013, ketemu saya ya tuang ikan. Saya pernah diundang di Kick Andy Metro TV sebagai pengusaha muda di bidang ikan hias. Saya pernah dapat penghargaan dari Pak Presiden SBY langsung. Itu juga dapat penghargaan karena bisnis Venus Aquatic atau bisnis ikan hias gitu. Saya bisa kuliah lulus tahun 2015, itu semua berkat ikan hias gitu. Sampai hari ini pun kalau lihat saya ya, saya tukang ikan. Bisnis lain bagus, melonjak tinggi seperti misalnya tahun 2017, bisnis properti melambung tinggi, saya tetap tukang ikan. Nah, tahun 2022 kita buat video ini, saya masih tukang ikan, eksportir ikan, importir ikan juga gitu teman-teman. Dan suatu saat nanti kalau saya terpilih jadi presiden ikan hias, kan saat ini kan Raja Ikan. Kalau nanti terpilih jadi presiden ikan, visi-misi saya ingin setiap rumah di seluruh Indonesia minimal ada satu akuarium. Jadi itu mencontek visi-misinya Bill Gates. Kalau Bill Gates itu dari jauh sebelum setiap rumah dan setiap teman-teman semua pegang satu handphone, saat akuarium lagi, saat komputer itu masih segede-gede ruangan, masih segede-gede gajah, Bill Gates itu udah punya visi. Suatu saat nanti setiap rumah harus punya komputer, dan suatu saat nanti setiap rumah akan punya komputer. Dan terbukti hari ini gitu. Kalau saya visinya sederhana aja, setiap rumah di Indonesia harus ada akuariumnya. Kalau di Indonesia masih jauh, tapi kalau di Cina udah mirip-mirip lah, udah hampir-hampir gitu. Jadi kalau di Cina sana hampir setiap rumah itu ada akuariumnya. Hampir setiap restoran di sana ada akuariumnya. Barbershop atau di pinggir jalan itu banyak lah akuarium. Jadi kalau saat ini orang Cina itu benar-benar sangat suka sekali dengan ikan hias, tapi di Indonesia masih menuju ke arah sana. Dan itulah visi misi saya, bahwa saya ingin menjadikan semua orang Indonesia pecinta ikan hias, hobis ikan hias gitu. Oke. Karena itu saya memulai channel ini. Saya memberikan edukasi tentang ikan hias agar semakin banyak orang yang suka ikan hias, khususnya di Indonesia. Kan saya miris juga, Pak Jokowi aja, Pak Presiden kita, nanya, sebutkan nama-nama ikan. Taunya ya itu-itu aja. Banyak yang salah lagi. Tapi anak-anak yang udah nonton Venus Aquatic Channel, subscribe, ya moga-moga bisa menyebutkan. Jangankan 5. 100 jenis ikan hias juga bisa disebutkan. Kenapa? Karena saat ini spesies ikan hias tuh banyak banget. Lebih dari 1000 spesies ikan hias bisa ditemukan di dunia ini, dan lebih dari 700 spesies ya bisa ditemukan di Indonesia. Jadi spesies asli Indonesia aja udah banyak, tapi masih ditambah lagi spesies-spesies dari luar negeri, dari luar Indonesia yang dibawa ke Indonesia dan bisa beranak pinak di Indonesia. Jadi Indonesia ini sungguh kaya akan keragaman jenis ikan hiasnya. Dan itu harus kita lestarikan, harus kita jaga, dan harus kita terus dorong popularitasnya. Kenapa? Kalau ikan hias ini semakin populer, dia pasti akan semakin lestari. Contohnya ikan arwana. Ikan arwana super red itu statusnya itu hampir punah. Tapi seiring dengan
dia semakin populer, makin banyak yang cinta, makin banyak yang suka dengan ikan arwana. Hari ini udah mustahil yang namanya super red itu punah. Karena banyak yang suka, banyak yang budidaya, banyak yang peduli. Akhirnya ya dia sangat amat terjaga kesejahteraannya dan juga populasinya. Oke, jadi itu introduction yang sangat panjang. Tapi di video kali ini, seperti video-video lainnya, kita ingin berfokus pada satu spesies ikan. Dan spesies ikan terutama yang ada di Thailand, gitu. Spesies-spesies ikan yang ada di Thailand. Jadi, seperti Indonesia, Thailand juga merupakan satu negara yang punya banyak spesies ikan hiasnya. Tapi masih jauh banget dibanding Indonesia. Indonesia banyak banget, kalau Thailand banyak aja. Dan channel ini, pada episode kali ini, kita masih mau berfokus pada spesies snakehead atau ikan cana. Di Thailand sendiri, sungai yang paling besar itu apa? Sungai Mekong. Gitu. Jadi, tapi bukan cuma Sungai Mekong, ada juga Sungai Salwen dan sebagainya, banyak ini itunya. Tapi di Thailand itu yang paling besar Sungai Mekong, itu sampai melintasi 3 negara. Dan di Sungai Mekong juga sungai-sungai lainnya di Thailand itu ada banyak jenis ikan hiasnya. Tapi kalau spesies cana sendiri ada 4 jenis, teman-teman. Jadi yang pertama itu cana striata, yang kedua itu apa, teman-teman? Yang kedua itu ada cana marulioides, tapi bukan marulioides yang di Indonesia. Ini marulioides Thailand. Apa itu nanti kita bahas. Kedua marulius, ketiga marulius, dan keempat itu giant snakehead atau cana micropeltes yang juga ada di Indonesia, yang kalau kita kenalnya toman, yang bisa gede 1 meteran itu. Jadi ada 4 jenis saja. Yang cana pertama ini striata udah banyak di Indonesia, tapi ada juga di Thailand. Ini gabus yang biasa dipakai buat konsumsi, gabus konsumsi yang biasa dipakai kalau dulu saya sakit usus buntu sampai operasi. Nah itu habis operasi saya dikasih makan gabus, katanya mengandung albumin yang bisa menyembuhkan luka. Tapi kalau sekarang saya disuruh makan gabus udah gak mau, karena saya jualan gabus itu dulu pas zaman SMA lah, sakit usus buntu. Oke, jadi kita bahas cana yang ada di Thailand. Yang pertama kan tadi cana striata. Nah tapi kalau di Thailand ini udah banyak yang albinonya. Kalau yang cana striata albino yang ada di Indonesia, asalnya dan awal mulanya itu banyak dari Thailand, gitu, dibawa ke Indonesia. Akhirnya ya beranak pinak juga di Indonesia. Tapi striata albino pertama dari Thailand. Bahkan di Thailand itu ada cana striata albino short body, mereka ternakin itu. Jadi yang kalau yang striata hitamnya itu nggak laku buat ikan hias, tapi yang albino, apalagi albino short body, ini laku dan banyak kita datangkan dari Thailand. Oke, yang kedua cana marulioides Thailand, itu nanti kita kesana, kita bahas cana marulioides Thailand itu beda dengan cana marulioides di Indonesia. Jadi kalau marunya Thailand ini, itu namanya Maru Suratani. Maru Suratani itu diambil dari nama daerahnya. Nama daerahnya itu Suratani. Itu bisa lihat di Google, itu daerah wisata yang bagus banget gitu. Jadi itu nama kota Suratani, itu daerah wisata juga, banyak turis-turis yang kesana gitu. Ada yang mau kesana? Nanti kita bareng ya. Tapi bayarin, nanti kita bisa kesana. Oke, jadi yang Marulioides Thailand itu nanti kita bahas. Jadi itu berbeda dengan Marulioides Indonesia. Kalau Marulioides Indonesia itu terutama yang dari Danau Sentarum itu kan garisnya barnya itu 9999. Kalau yang dari Sampit itu atau red maru itu garisnya kayak gini nih, kayak tanda panah. Kalau yang marulioides yang dari Thailand itu barnya itu mirip dengan maru yang dari Sentarum, tapi kalau Sentarum barnya ada 9, kalau marulioides Thailand itu kalau gak 3 4 gitu. Jadi barnya itu sedikit. Selain itu juga bentuknya agak tidak terlalu panjang. Dia agak oval gini kayak telur. Dan kepalanya kecil, kan telur dan kepalanya kecil. Kalau Marulioides Indonesia, badannya panjang, kepalanya besar, kayak kodok. Gitu, selain itu juga masih ada perbedaan-perbedaan lainnya, tapi
nanti kita bahas. Nah, yang ketiga itu Marullius atau Bullseye Snakehead gitu. Jadi Marullius itu di Thailandnya sendiri itu ada banyak jenis, ada banyak spesies Marullius, dan kerabat dekat Marullius itu ya ini Aurolineatus. Dan Aurolineatus ini berasal banyaknya ya dari Sungai Salwen. Tapi bukan ya bukan cuma dari Salwen, jadi penyebarannya ini cukup luas gitu. Jadi tapi yang paling banyak itu dari Salwen. Salwen itu nama sungai, nama daerah juga. Dan Salwen ini salah satu sungai terpanjang dan terbesar juga. Kayak Sungai Kapuas ya. Oh, Kapuas kan melintasi Pulau Kalimantan tuh. Pulau Kalimantan. Panjang banget sungai apa? Kapuas itu sekitar 1350 km Sungai Kapuas. Kalau Sungai Salwen lebih panjang lagi, teman-teman. Panjangnya 2 kali lipat Sungai Kapuas. Kalau Sungai Kapuas saya 1350 km ya kurang lebih. Sungai Salwen ini kurang lebih 2850 km. Bayangin itu, dua kalinya Sungai Kapuas. The Mighty River Kapuas. Sungai Salwen 2 kali lipatnya. Sampai-sampai dia melintasi 3 negara, bahkan 4. Jadi dari Tibet itu dia ngalir ke Thailand, ke Myanmar, sampai ke China gitu. Kalau China itu dia sampai ada nama sendiri, bukan Sungai Salwen, Sungai Nijiang gitu. Oke. Jadi ini sungai yang besar, dia punya keragaman spesies ikan hias yang luar biasa besar juga. Salah satunya yang paling populer di Indonesia itu ya inilah. Ikan Marullioides Salwen. Marullioides. Nah, ini suka keliru nih. Jadi kalau dia ini masuknya Marullius, tapi variannya Marullius yaitu Aurolineatus. Jadi Marullius dan Marullioides ini dua spesies yang berbeda. Orang sering salah ucap, sering salah sebut, tapi mereka sebenarnya dua spesies yang berbeda. Penampakannya, bentuknya juga beda banget. Gitu. Jadi jangan sampai keliru. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat yang bisa didapatkan atau ditemuin di Thailand itu Toman Micropeltes. Ya udah tau lah ya. Tapi kalau di Thailand itu ada albinonya, ada zantiknya, ada yang platinumnya juga gitu. Udah ada spesiesnya di Thailand karena mereka mungkin lebih semangat breedingnya gitu. Tapi beda lagi, ada satu spesies lagi variannya dari Micropeltes itu, namanya Channa Toman Emas. Toman Emas gitu ya. Toman Emas itu beda dengan Micropeltes, dia spesies sendiri dan banyak ditemukannya di daerah Malaysia. Itu beda jenis Toman Emas. Ada lagi yang mirip-mirip Toman itu, namanya Malabar Snakehead atau Diplograma. Itu asal dari India. Itu bentuk badannya mirip dengan Toman, tapi beda di motif badannya gitu. Jadi spesies Channa itu ada subspesies-subspesiesnya. Kan ada yang jenis-jenis Marullioides, ada lagi jenis-jenis Marullius yang panjang-panjang, mirip Marullioides tapi panjang-panjang. Terus ada lagi jenis Toman, jenis Fulstra gitu. Kalau Toman itu ada ya tadi itu Toman dari Malaysia dan Toman dari India. Kalau yang tadi saya sebutin Santik Platinum itu bukan spesies tapi varian dari spesies gitu. Jadi masih spesies Toman Micropeltes tapi dia klien genetik, jadi punya varian bercabang gitu. Oke, jadi itu jenis-jenis ikan Marullioides dan Marullius dan ya ikan lainnya yang bisa ditemukan di Thailand. Sekarang kita mau fokus ke dua spesies yang banyak ditemukan di Thailand dan paling populer, paling disukai di Indonesia. Jadi dari 4 spesies itu yang laku, yang laris dan disukai oleh masyarakat Indonesia ini cuma 2. Si Aurolineatus dan si Suratani itu. Kalau Aurolineatus, dan tadi kan saya bahas Tomannya punya kembaran di India, punya kembaran di Malaysia. Dia punya saudara kembar juga nih di India. India dan Myanmar. Bukan Aurolineatus tapi Auroflamea atau orang bilang Graninosa.
itu berbeda dengan Aurelianus Tawen. Beda lah, tapi ya mirip-mirip tapi beda. Oke. Okay. Tapi yang di samping saya ini Channa Aurelianus Varsawen. Tawen itu bukan namanya dia tapi nama kampung halamannya. Dan itu nama salah satu sungai yang paling besar, paling panjang, paling luar biasa di Asia yang banyak banget spesiesnya. Spesies makhluk hidup yang bergantung hidup di Sungai Tawen itu banyak banget. Oke. Jadi kita pengen bahas si Tawen ini. Jadi Tawen ini salah satu spesies ikan Channa Thailand yang sebenarnya piaranya itu gampang banget. Jadi kalau jenis-jenis seperti ini nih yang mirip-mirip maru gini, dia bisa digabung. Kalau auranti digabung kayak gini gak berani saya. Bukan karena mahal, karena mereka berkelahi. Kalau jenis pulcra yang di episode sebelumnya saya udah bahas, digabung gini berkelahi dia, pasti mati tiap hari, ngambang satu, ngambang dua, ngambang tiga. Tapi kalau si maru suratani ini aman dia, gengs. Asal jangan lapar juga. Kalau lapar ya siapapun berantem lah, kamu aja kalau lapar berantem kan, kesenggol dikit marah. Channa ini juga sama, tapi dia aman asal agak kekurangan makanan. Tapi ya pada dasarnya mereka itu predator tapi tidak galak. Beda sama toman. Toman kalau lapar dikit dimakan teman-temannya, tapi kalau mereka ini jarang lah makan teman gitu. Apalagi saudara, mereka jarang makan. Ngomong-ngomong makanan teman-teman, Channa maru Aurelianus ini makannya sama seperti maru lainnya gitu, dikasih pelet mau, dikasih cacing mau. Tapi kalau buat pembesaran yang paling bagus itu dikasih cere laut beku dan udang beku karena protein tinggi. Dikasih ke mereka pasti besarnya cepat banget gitu. Jadi kalau mau cepat besar dikasih makanan yang protein tinggi seperti udang, ikan cere laut beku. Kalau cere laut biasa kurang rekomen karena cere laut biasa lagi, cere got itu kurang rekomen karena takut bawa bakteri akhirnya trouble semua gitu. Jadi yang bagus cere laut digunting kecil-kecil dikasih ke mereka, mereka cepat besar. Kalau mau lebih cepat lagi harus kena sinar matahari. Jadi banyak ikan Channa yang tidak boleh kena sinar matahari. Contohnya ikan red mosaic kena sinar matahari pasti mati. Auranti kena sinar matahari juga kurang bagus karena pada dasarnya dia hewan dingin. Lalu kita lihat lagi Channa Onna yellow lips kasih sinar matahari mati teman-teman. Tapi kalau Channa maru-maruan kayak gini kena sinar matahari mereka sehat dan akan tumbuh lebih cepat gitu. Kalau Channa yang sebelumnya saya sebutin dikasih sinar matahari sih bisa, tapi jangan sinar matahari langsung karena dia tidak boleh panas. Kena matahari boleh, tapi nggak boleh panas. Kalau panas, mereka lepas sendiri, akhirnya mati. Kalau ikan maru-maruan, panas, no problemo, gitu. Malah, kalau panas, gitu, nanti bunganya semakin bermekaran. Bunga itu dot hitam di badan, gitu ya. Oke, jadi lanjut lagi. Kalau tadi kan kalau besar, pakai makanan dan sinar matahari, gitu. Kalau mau bunga, sinar matahari juga dan pelet. Jadi pelet-peletan yang dijual artis-artis itu ya itu bermanfaat buat bunga dan warna, itu betul ikannya. Jadi nanti warnanya makin kekuningan dia kalau dikasih pelet warna. Oke. Dan kalau tadi itu bahas pewarna buatan kan bisa pakai pelet, kalau sinar matahari buatan bisa pakai lampu seperti ini nih. Ini lampu Sibilian. Jadi itu lampu yang kita impor. Kalau teman-teman mau jadi distributornya boleh banget. Tapi lampu Sibilian itu berbeda dengan lampu-lampu kebanyakan yang udah dari pasaran, itu tidak mengandung UV atau sinar matahari. Tapi lampu Sibilian itu mengandung sinar matahari UVA, UVB yang bermanfaat untuk buat ikan sehat, juga buat membantu pertumbuhannya. Karena semua makhluk hidup itu perlu sinar matahari. Coba ya kamu gak kena sinar matahari setahun dua tahun, atau manusia tanpa kena sinar matahari setahun dua tahun pasti layu dia, pasti banyak penyakitnya. Demikian juga tanaman. Teman-teman piara tanaman di dalam ruangan tanpa kena sinar matahari mati pasti. Kalau binatang gak kena matahari termasuk ikan pasti pertumbuhannya
kurang bagus teman-teman. Gitu, jadi itu buat cepat besar, buat bagus kita udah bahas. Kalau peliharanya di komteng gini juga bisa. Oke, jadi kurang lebih itu udah cukup panjang teman-teman. Mungkin kita mau kasih lihat ini kolam pembesaran kita. Kita sekalian tour sedikit ya. Ini kita bawa nih lampu Sibilian. Ah tuh, langsung gelap teman-teman. Ini cuma pakai lampu dua nih. Yang satu bukan Sibilian lagi. Nah ini kita satu aja nggak apa-apa. Kita ajak keliling ya. Ini pam Venus Aquatic. Ini kolam-kolam pembesaran kita. Mungkin boleh sini. Jadi selain besarin cana, kita juga ada besarin ini Niger nih, Ophidoras Niger. Dan satu lagi yang kita banyak besarin itu cana Marulioides suratani. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh yang paling populer. Tadi ada Aurolineatus, salah satu varian Marulius ya. Ada satu lagi itu cana Maru suratani. Nah, tadi gedenya juga sama tuh kayak yang di depan. Tapi sekarang noh, udah buntel-buntel tuh. Oh, gede dalam waktu yang sangat singkat. Ini ya rahasianya apa? Rahasianya itu tadi yang dikasih makannya yang mengandung protein, dan itu juga dikasih tempat yang besar seperti ini nih. Dikasih tempat yang besar, dia bakal tumbuh lebih besar. Maaf, gini. Nah, oke. Selain tempatnya besar, dia juga harus dikasih sirkulasi. Kalau rame-rame gini, ikan perlu sirkulasi. Walaupun ikan cana itu cocok banget buat pemula teman-teman. Jadi mereka dipiara tanpa gelembungan aja seperti ini nih, aman banget. Tapi kalau dikasih gelembungan, itu mereka bisa tumbuh lebih cepat. Nah ini agak kotor nih. Jadi besok dibersihin ya kacanya. Oke, jadi ini dia cana Maru suratani gitu. Jadi ini kita kejar besarnya dulu. Nanti kalau dia udah cukup besar, baru kita push warna dan pattern. Pakai yang tadi saya bilang itu, pelet-peletan artis-artis itulah. Itu rekomend banget. Oke, jadi itu teman-teman. Ini Maru, tapi bukan sembarang Maru. Bisa dilihat tuh, palanya kecil, badannya lonjong, cepat besarnya. Nah, karena kenapa cepat besar? Karena dia salah satu jenis yang bisa sampai 80 sentian. Oh, bisa dilihat ya. Juga bare itu rata-rata 3 atau 4, ada juga yang 5. Gitu. Warnanya belum keluar, tapi nanti kalau kita udah push pelet buat keluarin warna, nanti bisa dilihat seperti di B-roll ini. Nah, tuh, gedenya cepat banget ya. Jadi inilah, teman-teman, ini Maru suratani. Kalau cari Maru suratani yang asli di Venus Aquatic ya, karena banyak yang jualnya palsu gitu. Jadi YS dibilang suratani biar harganya melambung, karena harga Maru suratani ini masih lumayan teman-teman. Oke, jadi kurang lebih itu aja. Kalau teman-teman suka ikan-ikan seperti ini, pastikan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar, karena setiap hari Minggu kita akan bagikan hadiah pulsa 50.000 untuk subscriber setia kita yang rajin tulis komen gitu ya. Jadi biar kita makin mesra. Terus kalau teman-teman mau beli ikan gitu, hati-hati banyak penipuan di mana-mana. Pastikan teman-teman beli ikannya di Venus Aquatic aja gitu ya. Jadi bisa cek deskripsi, ada link di sana, teman-teman join di grup PO kita. Jadi kita bakal update setiap harinya. Nanti ketemu sama saya langsung di sana secara online ya. Kalau mau ketemu langsung sama saya, bisa datang ke Venus Aquatic BSD. Alamatnya di sini nih, Jalan Bumi Puspitek Asri, Sektor 5, Blok I, nomor 10. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jangan lupa join ke grup ya. Jalan-jalan ke toko bangunan. Ayo kawan. Jangan lupa, lupa. Ke toko bangunan beli sekrup. Ayo kawan, join ke grup.
cek link di deskripsi. Oke, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di apa tadi, subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton juga video-video kita lainnya. Semuanya inspiratif, semuanya keren banget. Bye.